Sisiri please, cepetan di subscribe dulu. Cepetan di lonceng dulu. Biar masuk ke notif barunya. Jangan lupa beri komennya. Selamat datang kawan-kawanku di Yogyakarta. Yeay. Yeay. Pelayan, menunya dong. Oh. Silakan Nyonya, mau langsung pesen apa mau lihat-lihat dulu? Lihat dulu, Bang. Oke, kalau udah mau pesen panggil lagi aja ya. Bye. Bro, makasih banyak ya udah ajak aku dan tukang cuci piring ini jalan-jalan ke Jogja sekaligus makan di sini. Sans, Bro. Kikuk banget gua jalan-jalan sendirian. Lagi pula, kalian kan ongkos pakai duit masing-masing. Bener, Bro. Tapi tidak untuk Cute Girl. Cute Girl kan free ongkir, tinggal masukin ke dalam koper ini, beres dah. Ya udah, sok pilih tuh menu apa aja yang ingin kalian lahap, biar gua yang bayar. Nah gitu dong, ayo Kitty, kita bebankan teman abang yang satu ini. Buset, kok pada murah-murah banget harganya? Iya, murah banget. Gak usah kaget gitu guys, kan ini di Jogja, semua makanan di mari pasti murah. Oh yang bener. Yeh, masa gak tahu? Bahkan nih selain makanan, biaya hidup di Jogja tuh gak mahal. Asli, enak loh di sini tuh serba terjangkau pokoknya. Wah, kalau gitu, ayo kita pesan semua makanannya Cute. Tunggu dulu. Tadi kata temen abang di Jogja pasti murah. Ambil contoh, kita bisa lihat dari menu resto di sini. Kemudian dari pernyataan temen abang pun menegaskan biaya hidup di sini nggak mahal dan serba terjangkau. Apa jangan-jangan? Ternyata nggak semua yang di Jogja murah ya, Bang?